Gamaki di sini. Dan di kali ini kita bakal melanjutkan lagi Resident Evil Zero. Dan di sini Gomo juga ingin menyampaikan teman-teman, Gomo akan berusaha untuk setiap hari untuk upload 2 video ya teman-teman. Yang satunya video game story, lalu yang satunya lagi yaitu adalah game mini game ya teman-teman, game mini game. Mini game. Ya deh, yuk langsung aja kita melanjutkan cerita dari Resident Evil Zero ini. Dan terakhir kali nanti tadi itu Gomo sempat ngambil tangki ya teman-teman, tangki bensin. Ini dia. Dan Gomo bakal combine ya teman-teman. Ya langsung aja kita combine teman-teman. Jadi molotov. Dan kalau kalian tahu ya, kalau molotov ini sangat-sangat berguna teman-teman. Nah sebelum itu Gomo bakal letakkan ini. Dan kita juga sudah punya kunci biru ya. Nah nanti kunci biru ini bakalan kita pakai teman-teman. Dan juga kita bakal ngasihkan ini, tukerlah sama si Billy ya, karena Billy ini badannya kuat teman-teman. Jadi kita serahkan aja sama si Billy. Nah terus kita sudah punya ini. Dan yang jadi masalah ya teman-teman, pelurunya Gomo terbatas sekarang. Waduh susah ini teman-teman. Yaudah yuk langsung aja kita naik. Sebelum itu Gomo pakai si ini aja dah, si Rebecca, karena Rebecca nih rawan banget teman-teman. Jadi Gomo harus pinter-pinter ngatur tempat teman-teman. Kok ngatur tempat biar gak dicokot zombie ini. Oke, dan ini ruangannya ya teman-teman, ada di lantai 2. Oke lah kalau gitu langsung aja kita ke sana ya teman-teman. Dan juga sambil cerita-cerita ya teman-teman, di tahun 2021 ini Gomo bakal berusaha untuk lebih giat lagi dalam membuat konten. Nanti juga kita bakal lewat ke sana. Yang di lantai atas kalau kalian masih ingat, itu ada patung penjaga sana teman-teman. Oke, ini dia. Kalau nggak salah, ntar ya Gomo lihat persediaan Gomo dulu. Oke, sudah ada herb 2 setidaknya ya teman-teman. Lumayan lah, lumayan membantu ya. Oke. Oh, harus gunakan langsung kah? Abang Billy, tolong dibukakan Abang Billy. Nah, sip. Terus kita salah. Nah. Nggak bisa. Harus gimana sih? Ya ampun, harus kayak gitu dong. Oke. Nah, sekarang pakai Rebecca. Yuk, kita coba masuk. Ada apakah di sini? Semoga tidak ada zombie ya, teman-teman. Aduh, ada zombie, pelurunya Gomo udah dikit. Upgrade lagi. Broadcast room. Kita coba periksa sini dulu. Wah, ada zombie kah? Wah, gawat nih. Kalau ada zombie. Nothing. Kelihatannya tidak ada apa-apa teman-teman. Oke. Dan di sini Gomo juga apa ya teman-teman? Gomo sama bingung dah harus ngomong apa. Bang Kurinci makan bace. Itu makhluk itu lagi teman-teman. Molotov ini terpaksa. Terpaksa Gomo harus pakai molotov. Pilih, ajar, pilih. Aduh. Kurang ajar. Mamam kau, mamami. Gila. Langsung sakit perut dah, Rebecca. Aduh, gawat nih, teman-teman. Belum apa-apa, udah gunain molotov dong. Dan kita nemukan sesuatu di sini. Ambil. Ambil. Apa ini? Vice handle. Oke, Gomo nggak tahu ini apa ya teman-teman. Tapi kita cek dulu. Ya ampun, sudah habis dong. Lah terus gimana ini? Ini ada kayak ruangan CCTV gitu ya. Ya ampun, nggak ada apa-apa teman-teman. Ya,
sia-sia dong cuma ngambil itu doang. Gak ada yang ketinggalan kan? Oke, ntar gue mau pastiin lagi ya teman-teman, biar gue gak ada yang ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan gak enak nanti. Kita tidak tahu ceritanya. Gak ada ngebling-ngebling? Gak ada? Sip, oke lah. Fix ya, gak ada apa-apa. Dan sebelum itu Rebecca harus bawa ini. Wah, gawat ini teman-teman. Wah. Wah, gue mau perasaan gue udah enak ini. Kita udah ke tempat sini, terus sekarang ke tempat sini ya. Oke, terus. Oke, sini, sini, sini. Wow, banyak banget. Banyak teman-teman jalannya. Waduh, gawat. Semoga aja gak ada zombie lagi teman-teman. Ayo. Wah, bang-bang kuring saya makan baja, langsung aja kita lewat teman-teman. Zombinya banyak. Itu zombie tentakel nih yang paling susah teman-teman. Oke, ada zombie. Moshi. Oh, ada piano teman-teman. Dan kita cek dulu. Ini ada sesuatu kah? Piano bar. Oh, kita ada di tempat bar. Oke. Sana ada piano teman-teman. Oke. Ada sesuatu kah yang bisa diambil? Ayolah, berikan kamu item. Gak ada item teman-teman. Ini piano buat apa ini? Oh, play the piano. Oke, kamu gak tahu ini apa maksudnya. Teng, teneng, teng, teng, teng. Kelihatannya dikit sumbang ya temen. Rebecca, wah Rebecca, kelihatannya nggak bisa main piano ya. Tapi lumayan ya Rebecca bisa dikit-dikit lah temen-temen. Coba kita Billy ya. Gak tahu nih apakah Billy lebih jago daripada Rebecca temen. Oke, kita dengarkan dulu. Si Billy lebih ngejus nih. Keren banget. Sudah cowok bisa main piano lagi. Wah. Ini calonnya Leonhard kedua ini. Bentar, kita kelihatannya. Bentar ya, teman-teman. You stay here. Kamu okay. Kamu simpan di sini. Simpan di sini. Kamu di sana dulu. Gue enggak tahu ini ada apa. Oh, ada peluru magnum. Aduh. Penuh, teman-teman. Sebentar. Nah, si siapa tuh? Si Billy aja dah ngambil. Bill, ambil Bill. Sik, teman-teman. Gua mau seantur inventory aja ya. Biar si siapa? Si Billy itu. Bawa ini aja kamu ah. Kamu yang berat-berat aja. Nah, sip. Biar si Noni Rebecca yang ada di sini. Kamu jangan jauh-jauh. Nah, kamu situ ya. Nah, si Noni Rebecca yang ambil. Nah, Magnum lumayan teman. Kamu gak tahu Magnum? Apakah kita dapat Magnum? Dapat botol lagi. Waduh. Waduh, hai. Hai, hai, hai. Waduh, hai. Hai, hai, hai. Mau gak mau kita makan teman-teman tanaman ini. Ya udahlah. Mau gimana lagi ya? Kita juga perlu ini. Oke. Dan kita coba. Ada kayak aki gitu. Ini baterai buat apa ya? Ya, aku mau ingat. Baterai ini buat yang di tempat di luar gedung, teman-teman. Kalau nggak salah kan waktu itu ada baterai yang kosong gitu. Oke. Oh, kekunci teman-teman. Dan si Rebecca tidak bisa keluar dong. Oh, untung aja si Billy ada di luar ya.
Wah, gawat banget ya. Bahaya loh. Coba tadi kita barengan. Gak bisa keluar bareng-bareng, temen-temen. Untung aja. Soalnya gue mau mikir itu, si Billy tuh yang ada di sana, temen-temen. Takutnya ada apa-apa ya. Dan bener ternyata dikunci dong. Oke, abang Billy main piano lagi nih. Oke, kita langsung aja panggil si Rebecca. Okay. Ayo sini. Nah. Oke. Kelihatan sudah enggak ada apa-apa ya, teman-teman. Wah, tempatnya penuh nih. Gimana ya? Gua mau bingung. Tempatnya penuh, teman-teman. Wah. Gimana nih? Enggak ada tempat lagi dah. Ini masih ada ruangan lagi. 1, 2, 3. Ya ampun, banyak banget. Yaudahlah, kita coba cek dulu aja ya, teman-teman, di dalam sana. Ngomong-ngomong, di sini ada zombie itu yang uget-uget itu, susah banget nih. Oke lah, kita langsung lari aja. Zombie uget-uget, please. Jangan nyerang. Pilih-pilih kami. Ikut saya, ikut saya. Aduh, dicokot itu loh. Wah, gawat ini. Wah, tuh ada ruangan lagi. Langsung dong. Si Rebecca kuning-kuning, teman-teman. Wah, gawat ini. Gimana ya? Oke lah, pilih di depan aja. Biar yang dicokot si Billy. Gue semoga gak ada sesuatu yang... Waduh, ada zombie, teman-teman. Sabar dulu. Sini kau. Aman kau, ha? Ada lagi. Sini. Waduh, peluruku habis. Ya elah. Waduh, gawat ini, teman-teman. Wah, kesalahan. Kesalahan gomo, teman-teman. Sabar ya. Kok exam dong? Waduh, gak bisa, teman-teman. Gomo baru inget. Mamam kau, ah. Oke, udah mati. Ada lagi. Oke, sudah, teman-teman. Udah aman. Wahyo. Gue mau kaget dong. Ada peluru shotgun. Lalu di sini ada tempat apa ini? Gue mau nggak tahu. Untuk ini kah? Kelihatannya, teman-teman. Kita coba dulu ya. Bele. Kamu anu ini Bele. Nah. Wah, pelurunya udah habis lagi. Oh ya, benar. Aduh, ada item lagi. Sebelum kamu ambil item itu, kamu ambil shotgun dulu ya, teman-teman. Sabar. Aduh, ngekliknya susah ini. Nah, sip. Sebelum itu, kita combine. Oke, setidaknya ada peluru shotgun. Jangan dulu lah. Si Billy ini terlalu boros banget. Sabar ya. Kamu combine. Exchange. Nah, di sini kasihin si nasib. Terus change. Maaf ya, teman-teman, kalau lama. Memang seperti ini nih gamenya ya. Oke, kita dapat patung lagi. Yang dimana ini adalah simbol dari ini apa? Perusahaan ya, teman-teman. Simbol perusahaan. Ada unity, obedience, lalu ada satunya discipline kalau salah. Gak ada apa-apa lagi ya. Gue mau cek lagi ya. Gak ada yang ngebleng-ngebleng. Gak ada apa-apa. Oke. Fix. Kita lanjut lagi. Berset ya. Perjalanan kita masih jauh, teman-teman. Oke, kita coba cek yang sebelah sini. Bisa masuk nih.
apa lagi nih? Tempat apa ini? Wah, ada peluru. Rebecca, ambil Rebecca. Oke, lumayan, ada peluru. Sabar ya teman-teman. Kita cek sana sini dulu. Ada botol lagi dong. Bisa diambil lah ya. Aduh, penuh. Di sini ada darah. Wah, ini surganya darah sih. Ini tempat apa lagi? Gak ada apa-apa di sini. Dan kita lihat ada darah ya di sini. Wah, gue butuh banget dah. Gimana ya teman-teman? Oke lah teman-teman, Gomo tak ini dulu, naruh item dulu ya. Dan ingatkan Gomo kalau di sini itu ada herb cukup lumayan banyak teman-teman. Ya udah, yuk langsung aja kita jalan. Dan sini nggak ada apa-apa lagi teman-teman selain herb ya, untuk nambah darah. Oke lah kalau gitu. Tapi sayangnya di sana itu ada tentakel. Aduh, bang. Ayo. Aduh. Mau nggak mau teman-teman. Aduh. Waduh, tentakelnya ada dua. Ya elah. Di sini juga ada tentakel. Aduh, danger kabeh teman-teman. Waduh, gimana ya? Gawat ini, gagal nih Gomo nih. Yaudah yuk, kita lari dulu kembali ke tempat tadi teman-teman. Iya. Sini. Pilih, semoga gak mati. Pilih, semoga gak mati. Pilih. Oke. Untung aja. Ya elah. Waduh teman-teman, berapa ini Gomo ya? Oke, sabar. Sabar dulu. Sebentar, jangan dulu. Aduh, mau gak mau teman-teman, kita harus pakai ya. Wah, Gomo salah nih. Oke, ambil. Oke. Terus kita combine dengan ini. Nanti kita pakai soto gantu aja teman-teman. Oke. Kita tukar dengan Billy. Nah, Billy kamu makan ini biar sehat walafiat. Nah, aduh, kamu salah ini teman-teman. Strateginya Gomo. Oke sih. Aduh, bingung dah kan. Sorry ya teman-teman kalau muter-muter. Aduh, hai, pusing kepala ente. Ini botol gak bisa bawa 6 ya. Lah, dibawa lah. Bisa. Oh, bisa teman-teman. Tadi Gomo ada salah tuh. Yaudahlah, mau gak mau kita pakai soto gantonya kita teman-teman. Oke, pilih. Siap-siap ya, kamu soto ganto. Oke, sabar teman-teman. Kita nanti soto ganto. Sabar dulu. Oke, nggak ada apa-apa. Lari Rebecca, lari. Ya ampun. Langsung sakit perut semua teman-teman. Wah,
Rebecca langsung danger, men-men. Ya, salah nih Gomo nih. Aduh. Mau ndak mau ya, teman-teman. Ya sudahlah. Ini yang jadi masalah adalah Gomo ndak ada. Ini, teman-teman. Darah lagi. Tapi Gomo punya molotov. Ya udahlah, mau gimana lagi ya, teman-teman. Kita harus stay dulu. HP-nya Gomo, healthy-nya sudah habis. Wah, bahaya nih manage itemnya Gomo, ngaco nih teman-teman. Gomo pikir tuh bisa nembak dia buat mundur ya, ternyata nggak bisa teman-teman. Sabar ya teman-teman. Gomo tak rubah dulu si Billy pakai pistolnya nih, takutnya boros ya. Dulu ini patung-patung ini banyak macam-macam teman. Oke, kita taruh dulu pelurunya sebentar ya. Gomo atur susun dulu ya teman-teman, sabar ya. Nah di sini nih Gomo bakal gabungkan ini teman-teman. Jadi molotov lumayan ya, dan pastinya nanti si Billy yang jadi tumbal. Kasihan banget si Billy, mau gimana lagi teman-teman. Oke lah, kalau gitu Gomo sudah dapat ini ya. Dapat aki, akinya nanti bisa dipakai. Gomo nggak tahu dibuat apa. Tapi yang pasti semoga aja gak ada ini ya teman-teman. Musuh ya. Aduh, gimana ya? Shotgunnya Gomo tinggal dikit. Itu tinggal dikit. Tuh, Gomo bingung. Bikin Gomo greget dah teman-teman. Yaudah yuk kita pasang dulu aja, nanti entah apa yang akan terjadi ya teman-teman. Gomo juga tidak tahu teman-teman. Dan setahu Gomo ya teman-teman, aki ini digunakan di sini. Nah ini dia. Nah, bentar dah ya. Oke kita pasang. Cetot. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, ini kan tempatnya yang ada burung-burung gagak itu ya. Terus kemana ini? Terus ngapain ini kotaknya? Oke, teman-teman. Setelah Gomo cek-cek sana sini, muter-muter teman-teman, ternyata ada sesuatu di sini. Nah tuh, kalau kalian lihat di atas sana itu ada kayak ngebling-ngebling dong. Jangan-jangan itu patung yang satunya lagi teman-teman. Ya udah yuk langsung aja kita coba ya, karena terlalu tinggi dan kita akan menggunakan balok ini untuk bisa mengambil ya teman-teman. Yaudah yuk. Dorong. Awas Rebecca. Nanti. Aduh Rebecca ini gimana sih. Sabar ya teman-teman. Sabar ya. Dengan perempuan ya. Kita harus. I'll go check over there. Yeah. Ngomong dengan perempuan tuh baik-baik. Nanti pria jadi salah-salah terus ya. Nah dah. Kita udah terus. Geser lagi dong. Gimana sih? Kecepet. Nah. Kita ke sini. Terus dorong lagi. Hayya. Wajah. Itu dorong apa ya, Billy? Mau pakai tenaga dalam, teman-teman. Oke, sabar. Sampai pucuk. Udah pucuk belum? Ada Rebecca. Rebecca, jangan gitulah. Abang Billy kan berat ini. Nah, sip. Kita ke sini. Dorong. Aduh, terlalu pucuk, teman-teman. Nah, udah. Sip. Dorong lagi. Macet. Nah. Seharusnya sudah bisa kah?
ambil. Loh, loh, loh. Sini pilih. Ada inventory enggak? Aduh, enggak ada, teman-teman. Nah, turun dulu. Pakai si Rebecca. Rebecca, ambil dulu Rebecca. Rebecca, Rebecca. Kamu nyampe kan? Oh, ada ini. Ah, betul. Discipline, discipline. Oke. Sudah ada unity, obedience, sama discipline. Oke, saatnya kamu enggak tahu ini disiplin buat apa ya, teman-teman. Tapi yang pastinya kamu ingat banget. Oke, sabar-sabar dulu. Oke, enggak ada apa-apa. Come on. Oke. Come on, yuk. Berarti kita tinggal ke ruangan paling atas sendiri. Yang dimana itu adalah ruangan yang ada kayak suara jangkrik gitu ya, teman-teman. Oke lah. Sebelum itu kamu tak nge-save dulu kali ya. Oke, teman-teman. Setelah kamu mengatur semua inventory-nya kamu, kamu kelihatannya akan membawa grenade launcher ya, teman-teman. Dan takutnya karena kamu mikirnya peluru shotgunnya kamu sudah habis, mungkin saatnya kamu harus pakai grenade launcher. Nanti siapa tahu kamu ngadepin itu lagi si siapa monster lintah itu, teman-teman. Aduh, susah banget kalau udah ngadepin monster lintah. Ya udah, yuk langsung aja kita bakal ke atas sana. Kamu penasaran nih apa yang akan selanjutnya akan terjadi? Oke, langsung aja kita masuk. Nah, dan cerita-cerita juga sambil kamu suka sekali, teman-teman, cerita-cerita. Tapi sambil itu kita melewati si monster jangkrik dulu, teman-teman. Wah, ayo. Wah, ya itu dia, teman-teman. Ayo, 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 ayo. Wah. Ya ampun, susahnya. Oke. Ada di mana? Dan sebelumnya ambil peluru dulu. Ah, oke. Untung aja ada peluru di sini. Sebenarnya sih ingin isi peluru punyanya si siapa nih? Sabar ya, teman-teman. Kamu bingung dah harus ngatur inventory-nya gimana. Gini aja deh. Keklik lagi kan? Nah, sebentar, sabar. Oke. Biar si Rebecca bang. Celuk, apa? Pisau-pisau. Sambil itu, salah. Exchange dulu. Mana? Saya exchange dulu dengan ini. Nah, terus kita kesini, combine dulu. Isi pelurunya si Billy dulu, teman-teman. Exchange lagi. Nah, udah. Udah, gini aja dulu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita ada di tempat mana ini ya? Kok ada kayak mesin besar gitu? Ini kemana itu? Kunci. Oke, teman-teman, ke kunci. Kita coba turun. Ada sesuatu kah? Ini dia. Oke. Ini kah? Yang megang siapa ya? Si Rebecca. Ayo Rebecca, pasang Rebecca. Nah, kita pasang dulu ya, teman-teman. Oke. Kita pasang satu. Discipline. Nah, lalu pasang lagi yang kedua. Wah, gawat ini, nggak ada darah ini. Kamu takut dah nanti lawan bos. Kamu salah klik dong. Takut, teman-teman, lawan bos nggak ada darah gini. Oke, ini yang terakhir. Obedient, discipline, unity. Apa yang terjadi?
Wadidaw, apa yang terjadi? Ini kayak teleskop gitu gak sih? Teleskop bintang gitu teman-teman. Di sana udah kebuka pintunya dan kita punya slot yang cukup banyak. Apakah kita harus memenuhkan slot ini kah? Aduh, gue mau bingung dah. Gimana ya teman-teman? Udah, pilih maju dulu. Kita bakal lihat dulu ya teman-teman seperti apa. Ayo Rebecca, sini Rebecca. Kamu jangan jauh-jauh. Semoga aja tidak ada zombie. Ada burung gagak ini. Kelelawar. Kita ada kayak di semacam gereja ya kali ya. Sini ada ruangan. Di sana ada apa ya? Kita coba cek dulu ya teman-teman. Cek sana sini dulu. Ada apa ini? Ada puzzle nih pasti. Kelihatannya pintunya itu kekunci ya. Wah, kelihatan bakal berpisah nih sama si Noni Rebecca. Kita coba periksa yang sini dulu. Sini ada apa? Kamu nggak tahu teman-teman. Ada semacam lift. Sini bisa buka? Nggak bisa. Oke lah kalau gitu. Aduh, kamu nggak tahu teman-teman ini kemana sih? Kamu aja sampai bingung loh. Sini bisa dibuka? Wah iya nih. Kita harus berpisah sama si Rebecca nih. Wah, mau nggak mau ya teman-teman. Itu kasih aja Rebecca pisau ya. Terus karena takutnya I'll go check over there. Kamu di sana ya. Yaudah, kita pakai si Billy aja yang biar maju ya teman-teman. Terus kita masuk. Aduh, koma terdetek dah. Apa yang akan terjadi teman-teman? Oke. Wah, perasaan gue mau gak enak ini. Tempat apa ini? Gereja bener teman-teman. Ada something kah? Gak ada kemana-mana. Gak ada apa-apa teman-teman selain pintu ini. Kita coba cek dulu ya pintu ini. Jangan ada zombie please. Jangan ada zombie. Di sini ada item lumayan banyak. Ada peluru, grenade launcher, sama shotgun. Kamu bingung? Mungkin kamu bakalan nge-save teman-teman. Kamu nge-save dulu aja ya. Sabar kalau gitu. Kamu bakal taruh dulu ini. Wah, ini kamu ngerasa gak enak ini teman-teman. Kelihatannya bakal melawan bos ini. Oke teman-teman, kamu sudah nge-save dan saatnya kita melanjutkan lagi. Yuk, langsung aja. Sabaran mau kemana lagi ya? Semoga tidak ada zombie. Ada vaksin. Bener kan? Perasaan kamu? Mampus dah. Sejak kapan ada Batman di sini? Waduh. Lawan Om Kelelawar, Bambang Gurinte, Grenade Launcher. Oke. Sabar. Sabar kamu. Jangan.
Kemana kamu? Gak kena. Gak kena, teman-teman. Aduh, habis, peluru habis. Waduh. Komen. Oke. Jalan. Sabar. Ih, anak kecilnya nih. Ayo kawan. Akhirnya kita berhasil menang. Ayo. Lawan kelelawar besar. Buset dah. Ini Umbrella ini mengerikan banget dah. Binatang disuntik-suntik jadi besar kayak gini, teman-teman. Untung aja kita menang dan kita okelah, setidaknya kita punya stok peluru ya. Waduh, gawat ini, teman-teman. Ini kelelawar besar banget dah. Disate enak enggak ya? Sate lagi kamu. Belum apa-apa udah bikin pakan aja. Oke. Gunakan sesuatu untuk bisa naik ke atas sana. Waduh, ngambil rep hub lagi, rep hub, teman-teman. Aduh. Yaudahlah, kita coba ke sana ya, teman-teman. Wah, oke. Sebelum itu, kalau gitu si Rebecca stay dulu kali ya. Oke, teman-teman, kamu bakal ambil rep hub-nya dulu. Dan mungkin kamu bakalan skip dulu ya, karena takutnya terlalu lama. Yaudah, yuk langsung aja kita kesana, teman-teman, untuk ambil rep hub. Semoga aja tidak ada zombie. Oke, teman-teman, Gomo sudah kembali. Dan Gomo juga mau kasih tahu, teman-teman. Gomo ngambil hookshot ini harus melewati banyak monyet, teman-teman. Aduh. Peluru lagi, darah lagi. Aduh, susah banget dah ini. Kalau kita main Resident Evil Zero ini harus pinter-pinter hemat peluru sama hemat darah, teman-teman. Yaudah, yuk langsung aja kita ke sini. Dan kelihatannya sudah tidak perlu pakai itu lagi ya. Oke, kita coba aja. Dan yang bisa naik ke sana itu cuma si Rebecca, teman-teman. Waduh, perasaan gue tidak indah ini. Coba aja ya. Ada sesuatu kah di atas sana? Waduh, bahaya nih. Wah, ke atas ya? Gue nggak ada persiapan nih, teman-teman. Wah, kasihan nih si Rebecca nanti. Disantap sama zombie-zombie nih. Wah, gawat nih, teman-teman. Kamu gak berani dah. Yaudahlah, yuk kita coba aja ke atas. Semoga aja gak ada zombie. Oke. Kita udah di atas. Untung aja gak ada apa-apa, teman-teman. Dan kelihatannya kita coba turun ya. Oke. Turun lagi, maju lagi, turun terus. No place, no zombie place. Sebelum itu kita lihat, ada ini red hub. Oke. Kamu masih bingung ya, teman-teman, kegunaannya red hub? Kalau blue hub kan seharusnya buat itu ya. Kita nyalakan dulu. Kalau nggak salah, blue hub itu buat antidot atau ketika kita kena racun. Oke, caution. Yang tadi lift ini, teman-teman, sudah bisa nyala. Apakah di sini bisa dibuka? Bisa. Dan habis ini kita udahan dulu ya, teman-teman, karena kita bakalan turun ke menggunakan lift ini. Caranya manggil gimana? Waduh, si Billy masih di sana. Oke, kalau gitu sudah, tinggal kita turun aja ya, teman-teman. Dan mungkin kamu bakal nge-save lagi. Let's regroup. Roger. Ntar ya, kita langsung aja ke tempat save-savean dulu sebelum kita pergi ke sana. Karena nanti kelihatannya di bawah itu banyak lagi teka-teki lagi, teman-teman.
pusing 7 keliling. Dan kalau kalian lihat, darahnya Gomo sudah kuning-kuning kayak Power Ranger nih. Aduh, aduh. Pusing ini kepala ente nih. Oke. Ayo Kemon. Gomo tak nasib dulu ya. Oke teman-teman. Gomo sudah selesai nasib. Dan kita akhiri dulu untuk video kali ini. Karena Gomo sudah main 1 jam lebih teman-teman. Gak kerasa sih. Dan seperti yang tadi Gomo omongkan di awal video teman-teman, Gomo bakal di tahun ini bakal pingin satu hari, setiap hari itu ada 2 video. Dan semoga aja kalian terhibur dan kalian suka ya. Salah satunya ada game story, lalu ada mini game sih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Karena Gomo bakal melanjutkan lagi di next video. Tetap stay tune ya. Dan bantu juga untuk like, share, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video. See you.